Assalamualaikum. Saya Madan. Hari ni kita nak buat tanjak menggunakan bendera Malaysia. Bahan-bahan yang diperlukan ialah bendera Malaysia yang berukuran 2x4, kulit buku lama, gunting, stapler serta pen. Cara-cara nak buat tanjak menggunakan bendera Malaysia ialah buka bendera dahulu. Okey. Tu potong bahagian yang belah sini ni, yang ada jahitan warna putih tepi ni. Macam ni, dah potong tepi dia. Lepas sini kita potong. Hitam. Lepas ni kita nak potong kertas ni buat bentuk 3 segi. Langkah pertama, lipat kertas ni ke tengah-tengah kulit buku. Pastikan sama atas dengan bawah. Baru tekan. Langkah kedua, ambil pen, gariskan. Ini kita potong ikut garis tadi.
kita garis tengah-tengah ni tadi. Setelah siap garis, kita potong lagi ikut garis tadi ya. Lepas tu kita akan buat garis 1 inci, 1 inci tebal ya. Okay, kita buat tanjak ya. Nah. Aku kucing baru. Aku nak kucing ni. Apa beli ni? Gua dah lipat dua. Mana? Ha ni lipat dua. Ni tengok. Okey. Cilah kucing. Hui, kucing. Jangan. Ikan. Ikan. Oh, okey tutup. Macam ni. Mana? Terbalik. Salah. Dia dekat kat bucu. Jatuhlah. Macam ke ni. Oh, jadi kek. Okey, dia macam ni nampak. Ni nampak dia macam ni. Macam ni. Tengok ni. Ha. Cuba usah radio. Okey. Jika sebelah. A1. Tengok. Okey. Okey, staplekan dia. Hujung. Pelan-pelan. Bucu dulu eh. Bucu dulu. Okey. Tekan. Balon yang disimpan.
Farana. Ni dah. Kau kuat. Sini. Sini. Dia tak ada orang berdua. Dah. Ada. Sini sini. Dia orang. Ya. Ni kau ni kuat. Tak boleh. Ni kau. Payah dah. Tu dia. Okey. Ni. Okey. 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 Tak apa, nanti kan dia tegak. Ikat je dia, nanti kan dia tegak. Balik. Balik. Ah, begitulah.